Pasti tidak sedikit di antara kita yang sering mendengar orang berkata bahwa gampang lupa itu dimaklumi kalau sudah tua. Dari sini, banyak yang beranggapan bahwa penurunan daya ingat merupakan hal yang wajar seiring bertambahnya usia. Tetapi, apa sih yang sebenarnya terjadi di saat kita bertambah tua? Banyak penelitian yang menemukan bahwa volume otak dan beratnya menurun seiring bertambahnya usia dengan kecepatan rata-rata 5% per 10 tahun setelah kita menginjak usia 40. Otak manusia mengecil seiring bertambahnya usia dan perubahan terjadi dalam berbagai tingkat dari molekul sampai bentuk morfologi. Kejadian stroke dan demensia terjadi semakin sering, juga penurunan ingatan pada lansia yang dikarenakan adanya perubahan hormon dan senyawa-senyawa di otak yang disebut neurotransmitter. Dari sini, diperkirakan bahwa perubahan terjadi pada penuaan otak dalam beberapa bagian. Pertama, pada berat otak, terjadi penyusutan pada otak terutama pada bagian depan dan hipokampus yang mengatur fungsi berpikir dan pembentukan ingatan baru terjadi pada usia 60-70 tahun. Yang kedua, pada kepadatan permukaan otak, di sini terjadi penipisan permukaan otak karena hubungan antar sel yang menjauh, sehingga menyebabkan proses berpikir terjadi lebih lambat pada lansia. Dan yang terakhir, pada sistem neurotransmitter. Penelitian memperkirakan semakin tua seseorang, maka produksi neurotransmitter akan semakin sedikit. Penurunan produksi ini akan menambah kesulitan berpikir dan meningkatkan depresi. Selain itu, terdapat juga beberapa faktor yang mempercepat penuaan otak. Contohnya, seperti obesitas pada usia lebih dari 40 yang diperkirakan dapat mempercepat penuaan otak sebanyak 10 tahun. Lalu, kira-kira bagaimana sih cara mencegah terjadinya hal-hal di atas? Walaupun tidak ada yang pasti, beberapa bukti yang dikumpulkan mengindikasikan bahwa orang-orang dengan penurunan fungsi berpikir dan ingatan paling sedikit mempunyai kebiasaan berupa rutin melakukan aktivitas fisik, melakukan kegiatan yang menstimulasi otak, aktif bersosialisasi, mempunyai pola makan sehat, dan pola tidur yang baik. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian akan lebih sering melakukan aktivitas di atas untuk mempertahankan fungsi otak kalian? Beritahu teman kalian agar mereka bisa melakukan hal yang sama dengan menunjukkan video ini ke mereka. Jangan lupa untuk subscribe untuk mendukung keberlangsungan channel ini. Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis di kolom komentar untuk kami lihat. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.